Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbak. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbak. Amin amin ya robbal alamin. Berikut baterainya Mbak ya, untuk kapasitas baterai yang dipakai 3550 mAh. Oke Mbak, di sini handphone ini kasusnya begini Mbak, lupa pin ya. Untuk kasusnya itu lupa pin. Dan saya coba untuk reset apa semua, tetap tidak mau Mbak. Menggunakan beberapa kombinasi tombol tetap tidak mau. Mungkin sayanya yang kurang tahu Mbak ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk langkah eksekusi saya mutung dan menggunakan terpaksa menggunakan PC Mbak. Sambil lalu Mbak Angge, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oh iya Mbak, untuk handphone ini Lenovo tipe TB3710i Mbak ya, kalau tidak salah itu Mbak kode tipenya. Di sini saya coba untuk buat masuk ke mode recovery menggunakan berbagai metode, tidak bisa masuk recovery Mbak. Dan kebetulan handphone ini ditunggu Mbak, beliau dari luar kota ya. Jadi di sini saya agak sedikit terburu-buru. Sebenarnya saya mau cari untuk kombinasi tombolnya tapi tidak saya dapat ya. Biasanya itu volume up, volume kurang bersamaan, atau volume tambah, volume tombol power, volume up atau tombol power dengan volume kurang atau tombol power bersamaan dengan volume up, volume kurang tekan bersamaan. Tapi semua metode sudah saya lakukan tapi tetap tidak mau Mbak. Mungkin sayanya yang tidak bisa Mbak. Ini saya coba buka Mbak untuk memastikan. Saya curiga jangan-jangan tombolnya yang rusak begitu Mbak. Tapi setelah saya intip tombol-tombolnya itu tidak ada yang bermasalah. Tombolnya ini handphone ini masih mulus begitu Mbak. Oke Mbak, kita langsung eksekusi menggunakan CM2. Untuk prosesnya simple Mbak ya, kita tidak perlu berlama-lamaan dengan menggunakan metode ini. Di sini akan saya satu kali saya eksekusi baik kode PIN. Mungkin ada PIN, ada pola atau akun Google-nya. Saya akan eksekusi satu kali menggunakan CM2. Apakah bisa Mbak? Kita lihat saja Mbak. Untuk tombol boot volume tambah Mbak ya. Untuk tombol boot volume tambah. Setelah itu kita colok USB Mbak, kita identifikasi terlebih dahulu. Ya Mbak, kita coba eksekusi
Langkahnya seperti pertama tadi, tekan tombol power dan colok USB, Mbah. Kita eksekusi, Mbah. Oke, Mbah. Untuk tip mengatasi ini bisa dilakukan seperti saya ya. Seperti saya jika mungkin mutung menggunakan metode hari set atau apa. Kayaknya kalaupun sukses di hari set, mungkin kode atau polanya hilang, Mbah. Tapi mungkin akan bermasalah lagi dengan akun Google. Tapi dengan cara ini semua bisa terlewati, Mbah. Kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu, Mbah, ya, untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, Mbah, ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya, Mbah, ya. Oke, Mbah, buat sahabat dan Mbah semua, jangan lupa bahagia, ya, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah, Mbah, ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.